Sering salah kaprah. Ini makna 25 emoji yang sebenarnya. Hati-hati, jangan salah kirim emoji ya. Emoji telah menjadi bahasa universal, tidak resmi dalam komunikasi kita sehari-hari. Bahkan sampai terasa seakan beberapa orang dilahirkan sudah harus tahu penggunaan yang tepat dari masing-masing. Karena ini nggak diajarkan di sekolah dan nggak ada pedoman umumnya. Misalnya, nggak diragukan banyak dari kita menggunakan emoji, smiley tertawa sampai ada air matanya, untuk memberitahu seseorang bahwa kamu tertawa begitu keras sampai menangis. Tapi apa kira-kira arti emoji wanita yang menggunakan banyak gestur tangan? Yakin kamu menggunakan dengan tepat? Ini daftar 25 emoji yang sering salah digunakan berdasarkan informasi dari Emojipedia. 1. Emoji face devouring delicious food. Ini sering digunakan sebagai emoji yang menggambarkan ekspresi baru saja melakukan kejahilan atau mengucapkan sesuatu dalam konteks candaan. Padahal emoji ini digunakan untuk menggambarkan perasaan saking kepenginnya suatu makanan yang lezat atau sedang menikmati makanan lezat. 2. Emoji smiling face with smiling eyes. Wajah tersenyum dengan pipi merah ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar senang dan awalnya hanya diperuntukkan kepada orang yang dekat sekali denganmu. Menggunakannya dengan salah akan menyebabkan salah persepsi yang menunjukkan kamu merasa dekat dengannya. 3. Emoji tired face. Ini bukan emoji yang menggambarkan kekecewaan, tapi ini emoji yang menggambarkan rasa lelahmu. 4. Emoji kissing face. Ini bukan emoji yang menggambarkan kamu sedang bersiul, tapi ini emoji yang menunjukkan kamu ingin mencium secara langsung lawan bicaramu. Nah, kalau cium jauh itu emoji yang di atas tuh, alias kiss by atau nama resminya emoji face drawing a kiss. 5. Emoji expressionless face. Emoji ini menunjukkan bahwa kamu no comment terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. Hati-hati ketika membedakan dengan emoji neutral face. Emoji ini menunjukkan bahwa kamu sebenarnya nggak suka dengan bahasan yang dibicarakan, tapi lebih memilih no comment. 6. Emoji neutral face. Emoji wajah natural ini menunjukkan kepolosanmu, bahwa kamu benar-benar nggak ngerti dengan pembicaraan yang sedang berlangsung. 7. Emosi pouting face. Emoji ini nggak bermaksud menggambarkan keadaan yang marah besar, karena itu adalah emoji lain sendiri. Emoji ini hanya menggambarkan bahwa kamu sedang cemberut atau sekedar kesal. 8. Emoji pursuing face. Ini bukan emoji yang menunjukkan rasa sakit loh, ataupun kebelet buang air. Ini emoji yang digunakan untuk menyampaikan perasaan pasrah dan di ujung ingin menangis. 9. Emoji face screaming in fear. Ini bukan emoji yang menunjukkan rasa kaget. Ini menunjukkan bahwa kamu teriak dalam ketakutan yang amat sangat. Inspirasi emoji ini datang dari lukisan terkenal The Scream yang dibuat oleh seniman Norwegia Edvard Munch. 10. Emoji sleepy face. Emoji ini bukan menunjukkan perasaan bosan atau sudah capek dengan bahasan yang berlangsung. Emoji ini menunjukkan rasa mengantuk. Jangan keliru dengan emoji yang ada tanda Z-Z-Z-nya ya. Kalau itu menunjukkan emoji sudah dalam keadaan tidur. 11. Emoji disappointed but really face.
Emoji ini bukan menunjukkan perasaan heran, tapi menunjukkan rasa kecewa dan akhirnya lega. Misalnya, habis menghadapi masalah besar terus berhasil diselesaikan. 12. Emoji Japanese Symbol for Beginner. Emoji ini digunakan orang Jepang untuk mengatai orang lain bahwa mereka itu newbie atau beginner atau anak bau kencur. Ini bukan bendera lambang kerajaan-kerajaan di negara barat. 13. Emoji pot tofu. Ini bukan emoji untuk menggambarkan dimsum atau makanan kukus, tapi ini emoji untuk menggambarkan makanan kuah yang berisi bermacam-macam daging atau sayuran. Emoji yang ke-14, emoji rice cracker. Mungkin beberapa di antara kamu sudah pernah melihat jajanan ini. Bagi kamu yang belum pernah lihat, ini bukan biskuit kosong. Ini cracker beras asal Jepang. Rasanya enak kok. 15. Emoji man in business suit levitating. Bukan, ini bukan emoji pegawai kantoran yang melompat karena senang habis naik gaji atau jabatan. Ini emoji yang benar-benar menggambarkan orang sedang melayang. Ya, orang melayang. Hati-hati menggunakan emoji ini karena nanti kamu disangka alien dan diburu oleh agen MIB or Man in Black. 16. Emoji Right Anger Bubble. Ini bukan balon suara biasa, ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar dalam keadaan marah besar. Hati-hati dalam menggunakannya. 17. Emoji Woman with Bunny Ears. Emoji ini bukan menunjukkan kamu sedang gembira dan menari bersama temanmu karena mendapat sesuatu yang menyenangkan. Emoji ini diperuntukkan menggambarkan wanita penghibur modern di Jepang yang menggunakan kuping kelinci dalam bekerja. 18. Emoji Hot Springs. Emoji ini jangan sembarangan digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang panas. Karena emoji ini digunakan untuk melambangkan pemandian air panas di Jepang. Jadi kalau bicara dapur, jangan pakai emoji ini ya. Nanti ada yang tiba-tiba mandi di dapur. 19. Emoji Open Hand Sign. Ini bukan emoji untuk menggambarkan menolak sesuatu atau ingin meremas sesuatu. Meremas apaan ya? Emoji ini digunakan untuk menggambarkan keinginanmu memeluk lawan, bicara, ataupun menawarkan pelukan. 20. Emoji Person Bowing Deeply. Emoji ini bermaksud menyampaikan sambutan selamat kepada selamat datang ala Jepang, bukan untuk memohon sesuatu ke orang lain. 21. Emoji Dizzy Symbol. Ini bukan emoji yang menggambarkan bintang jatuh, ini emoji yang menggambarkan bahwa keadaanmu sedang sangat pusing. Pusing tujuh keliling sampai berbintang-bintang. 22. Emoji Face with OK Gesture. Ini bukan emoji yang menggambarkan seorang wanita menari balet. Ini adalah sebuah tanda oke yang sering digunakan oleh wanita Jepang menggunakan gestur tubuhnya. 23. Emoji Information Desk Person. Emoji ini bukan menggambarkan terserah lo aja atau entahlah ataupun ada, tapi ini emoji untuk menunjukkan keramahan ala mbak-mbak resepsionis. Ada yang bisa saya bantu? 24. Emoji Person with Folded Hands. Emoji ini salah diartikan sebagai emoji berdoa, padahal emoji ini menunjukkan salam atau terima kasih sesuai negara asalnya emojinya, yaitu Jepang. 25. Emoji Person Raising Both Hand in Celebration. Emoji ini juga sering digunakan seorang untuk menggambarkan dirinya yang memuja Tuhannya, padahal maksud emoji ini adalah bersukacita merayakan sesuatu.
Konsorsium Unicode bertanggung jawab terhadap pengkodean karakter standar yang memungkinkan bagi kita untuk melihat emoji di berbagai macam gadget. Dalam situasi menjelaskan bahwa walaupun gambar artistik emoji dalam tiap brand bervariasi, mereka tetap memiliki arti simbol yang sama.